Pemirsa, Henny Manopo, ibunda artis Amanda Manopo, meninggal dunia pada Minggu sore 25 Juli 2021. Henny meninggal dunia setelah berjuang melawan COVID-19 dan stroke yang dialaminya. Kabar duka disampaikan manajer Amanda, Rico Rihardo, melalui unggahan layar hitam di akun Instagramnya. Sejak 20 Juli 2021 lalu, Henny Manopo mengalami kritis dan sempat kesulitan mendapatkan rumah sakit. Henny sempat dibawa ke Rumah Sakit Premier Bintaro, namun karena ruang ICU penuh, akhirnya dilarikan ke Rumah Sakit Mitra Keluarga. Henny dirawat di ruang ICU dengan ventilator karena adanya penggumpalan darah di bagian otak. Sebelumnya Amanda juga meminta izin tidak bisa menemani ibu dan ayahnya Raymond Lugu yang juga terpapar COVID-19 karena terikat kontrak syuting kejar tayang sinetron Ikatan Cinta.